Atta Halilintar dan Raffi Ahmad tak memungkiri akan jodohkan anaknya saat dewasa. Dikutip dari tribunbatam.id, Atta Halilintar dan Raffi Ahmad tak memungkiri akan menjodohkan anak mereka setelah dewasa. Akhir-akhir ini Putri Atta dan Aurel, Aminah Hana Nur Atta, kerap dijodohkan warganet dengan anak kedua Raffi Ahmad, Rayansa Malik Ahmad. Aminah Hana Nur Atta dan Rayansa Malik Ahmad dinilai punya kecocokan untuk menjadi pasangan. Perjodohan dari warganet tersebut rupanya diketahui oleh Atta dan Raffi. Namun di sisi lain, Atta dan Raffi tak memungkiri jika nanti Aminah dan Rayansa berjodoh setelah dewasa. Bahkan kedua artis ternama tersebut tak masalah jika putri dan putra mereka akan menjalin hubungan jika waktunya tiba. Nanti kalau Aminah udah gede mau gak dijodohin sama Cipung? Tanya Ruben. Ya bisa jadi, ya namanya kita gak pernah tahu ya, jawab Raffi. Betul, gak ada yang tahu kan jodoh ya kan, timpal Atta. Jawaban Atta dan Raffi membuat Aminah Hana Nur Atta tersenyum ketika jadi bintang tamu dalam acara Ramadan Itu Berkah Trans TV. Pertemuan Aminah dan Rayansa yang terlalu sering menjadi alasan Atta untuk tak memungkiri jika putrinya akan berjodoh dengan Rayansa. Soalnya sering-sering main sama Cipung, sering ke acara bareng juga. Pas ulang tahunnya Aminah ada Cipung, pas ulang tahunnya Cipung ada Aminah, beber Atta. Namun untuk saat ini, Atta menilai Aminah dan Cipung masih sangat kecil untuk dijodoh-jodohkan. Diketahui Rayansa Malik Ahmad dan Aminah Hana Nur Atta baru saja genap berusia 1 tahun. Kendati demikian, kedua artis papan atas tersebut tak marah mendapati banyak warganet yang menjodohkan anak mereka. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Aldin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.